khususnya sehingga membuat pengadaan air. Karena di sekitar masyarakat sebagaimana surat yang sampaikan komunitas di sekitar di Pulau Kayu daerah Sungai Jawi ke arah sana itu tidak lagi mendapatkan air bersih dari sumur mereka. Bupati Ketapang melalui kami itu menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang telah saudara tentu merasa keberatan. Yang selanjutnya dan sana juga ngeluh, Bapak gitu, tapi komunitas melakukan yang di daerah sana. Terus memberikan pelayanan terbaik, tugas wajib pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pertama, kesehatan. Kedua, keamanan. Ketiga, tantip mas dan tantip bu. Oke, Pak, empat kecamatan itu gimana, Pak? Kok dipilih empat kecamatan itu gitu, Pak? Program tentu untuk sementara berdasarkan inventaris komunitas. Untuk yang mendasar saat sekarang, empat kecamatan lebih dahulu yang berdampak kekeringan, keasinan sumur, kewarnaan sumur, dan lain sebagainya. Dari hasil laporan dari komunitas kepada Bapak Bupati, dasar dengan audiensi, kita simpulkan empat kecamatan menjadi sasaran untuk operasional. BPBD, Manggala Agni, PDAM, yang hari ini.